Kita udah sampai di La Kemba. Ya. Yeah. See how goes to kita mau ngapain di sini? Ya, rumah kewan ini. Ini adalah konon daerah Muslim ya katanya. La Kemba. Sisanya tinggal berapa tadi? Masih di stasiun? Udah kelihatan tuh dari jauh. Bangla Bazar. Food Bazar Halal Voucher. Oke? Mau top up ya? Enggak, mau aja. Kok di lagi? Tapi nggak ada peragian nih. Jangan takut, ada ginian nih. Ask me transportation. Kita udah sampai di daerah Muslim. Tadinya ngebayanginnya kayak Itaewon di Seoul, tapi ternyata oh ini ada restoran Deer Burger, Chicken Burger, Camel Burger. Wow, aneh ya. Kita lihat ke sana ya, Lamb Chicken Beef Goat, kambing. Tadi ada onta. Onta Burger. Udah kelihatan ya wajah-wajah. This is the bus to Central. Nanti kita balik ke sentralnya naik bis. Kosong. Now? No. Iya, nanti naik bis aja. Kan tadi udah train. Oke, kita cari tempat makan. Nasi dan apalah-apalah. Yang jelas di sini pasti halal. Aku maksudnya banyak yang halal lah. Ketemu sama sama teman teman. Oh, ini ada juga Ibu Alia seberang sana. Ini seberang sini sana tuh. Nah, sebuah lampu merah. Itu apa? Tuh, ada pertokoan tuh. Nasi rames ya? Rawat lurus lagi. Rawat ke sono. Jauh sini. Ini pertokoan nih. Deretan pertokoan sini namanya Warung Alia. Gak apa-apa Pak, kita jalan ke sana terus baru. Iya, ini Warung Padang. Oh, nah. Padang. Padang boleh lah. Ini Warung Padang, satenya enak, sate Padang enak. Oh, ada sate Padang. Sudah. Ya, hai. Assalamualaikum. Adiknya tinggal di sini, saya tinggal di Jaya. Di mana? Di Wolongong. Weh, Wolongong jauh. Iya, tadi kita naik train dari sana. Iya. Mana nih ya? Ya, ya. Mas. Kalau di Indonesia kan 55 udah pasti 58, 60 oke lah. Itu masih tetap kerja. Iya. Masih produktif ya? Iya. Orang masih sehat, masih kuat? Oh, enggak juga sih. Tengkul sakit, pinggang lah. Jadi sekarang saya sakit ini. Ayo Pak, kita ngopi-ngopi dulu. Eh, mau ke sini nih, coba malam jam. Oh, di tukang jam? Saya mau ke tukang jam. Oh, mau ke tukang jam. Mau ke tukang jam. Kalau ada mau waktu ngobrol-ngobrol. Iya sih, enak. Iya, nggak apa-apa. Saya tahu jam 2:30. Baru lagi saya kerja. Oh. No. Pokoknya gigar kemana yang Indonesia ada best lah. Ya, gitu ya. Sering pulang, Pak? Setiap 2 tahun sekali. Oh, kalau nggak pulang-pulang, gila loh.
Pulang ke Bandung? Pulang ke Jakarta. Oh, Jakarta. Tapi istrinya orang Bandung. Tapi saya harus ke Bandung lah, soalnya uangnya aku tidak punya. Siapa ya, malu? Saya Edi. Oh, Pak Edi. Ya, iya. Oh iya. Kabar ketemu lagi. Makasih banyak, Pak. Sehat-sehat selalu ya. Yo. Di sana nih ya, orang-orang kita. Kita. Itu Ibu Alia. Ibu Alia. Oke. Kita milih aja, yuk, Pak, ya. Ya, salam. Dimanapun berada ya, sesama Muslim, kita saling salam, saling hormat dan very helpful. Oke. Pak Edi. Sekarang nah, Pak Edi dari Jakarta, udah di sini dari tahun 88. Istrinya orang Bandung, dia sekeluarga pindah ke sini dalam rangka apa? Nggak sempat nanya-nanya. Kerja. Tapi yang jelas dia masih kerja, masih diperlukan. Pak Juna, nggak tahu kapan katanya. Dia sendiri katanya sebetulnya udah capek. Ya begitulah. Oke. Kita nyari. Pak, mau makan apa? Padang? Ya, coba lihat. Oke, kita lihat rumah makan Padangnya ya. Ini pasar nih. Pasar. Iya. Ini jualan sayur. Mangganya, Pak. Nanti kita beli ya, Pak, bawa pulang ya. Maksudnya, Pak, nanti kita makan di rumah Sari. Bira juga ada masakan Indonesia. Kayak di Pasar Baru. Iya. Ini lebih murah nih. Mango. Lu ini yuk. Dan kita mau ke sini. Jauh-jauh ke Australia. Makannya Padang juga. Warung Ipak, Indonesian Restaurant, Padang Halal Restaurant. Oke. Okay. Let's see ada apa di sini. Assalamualaikum. Udah sepi ya? Hah? Ya? Iya. Kamera biar praktis bawahnya. Nasi Padang ya? Iya. Boleh ya? Shoot ya? Ini ada emping nih Pak, yang udah mateng. Ya, makasih. Di mari kita makan rumah makan Padang namanya apa? Kita ya? Buita. Buita. Oh, Buitanya lagi. Oh. Oke. Okay. Nih, segini harganya $12. Minumnya teh botol. Ini pakai apa Pak? Soto Padang. Sop. Oh, sop ya.
Oke. Makan dulu ya. Pakai tangan. Di mana Jakarta? Di ya, Jakarta. Kentang. Tapi saya kerja di Kuala Lumpur. Oh. Hmm. Hmm. Di sini bentar-bentar lapar. Bentar-bentar cari-cari kemal-kemil, jalan setengah kilo jajan. Kita udah selesai makan, kenyang banget. Udah ngobrol sama yang kerja di warung ini, namanya Bu Ida sama Bu Hilda, baik-baik banget. Yang punyanya namanya Bu Ita, sedang keluar. Rame juga warungnya tuh. Dari tadi kita masuk, udah keluar masuk orang. Ada orang Arab, ada macam lah. Pokoknya semuanya Muslim yang pasti. Dan Ibu Ida itu udah berapa belas tahun, udah 33 tahun di sini. Dan dia katanya udah tah banget. Udah beranak pinak dan bercucu di sini, tapi masih permanent resident, belum warga negara. Di situ ada Islamic Women's Welfare Association, tempat ibu-ibu muslimah pengajian dan beraktivitas. Katanya baru dibentuk yang khusus Indonesia. Ya seru lah, pokoknya kalau kita ikut tur biasa mungkin nggak nyampe kemari-mari. Sekarang mau melanjutkan perjalanan menuju kemana belum tahu, tapi mau nyoba naik bis ke Central, kembali ke Central, Sydney Central, pakai bis katanya hanya 25 menit. Oke, ikut terus ya. Perjalanan suka-suka ini, perjalanan tanpa rencana, perjalanan tanpa ya hanya bermodalkan keberanian dan waktu yang luang. Semua serba pas. Pas cutinya udah mau angus, pas apa ya? Pas akhir tahun, pas abis gajian, pas ada tempat lagi buat kita tinggal ya di rumah adik. Semua serba pas, alhamdulillah. Masih asar karena di sini maghribnya jam 8:15 nanti malam. Oke Pak, kita nyebrang. Oke. Ada travel agent Malaysia Airlines, yes. Oke, kita mau ngopi di sini nih, dapur Ibu Alia, barangkali ada kopi. Di sini jauh lebih ramai daripada di Wolongong. Sangat terlihat tanda-tanda kehidupannya. Itu kayak supermarket yang di Taiwan ya, Pak. Mirip banget tuh. Hop Um Asian Grocery. Ya benar, kayak yang di Taiwan. Ya, mari kita nyebrang. Berada di dalam bis menuju Central. Nanti berangkatnya naik train, karena baliknya ke Central. Coba yang pakai bus, pengen lihat suasana perumahan-perumahan di sekitar.
se te quedas a mirar afuera, haces a... dari dekat rumah-rumahnya. Central. Tadi habis naik bis kan dari Lekemba. Cepet banget bisa ngebut, gila nggak berhenti berhenti di halte manapun. Jadi 25 menit udah nyampe. Dan gampang banget nih pokoknya kalau mau jalan-jalan di Sydney itu. Ternyata saya baru dua hari di ke Sydney, dua kali ke Sydney. Yang penting nyampe aja di Sydney Central. Kalau udah nyampe di Sydney Central, lo mau kemana aja bisa. Tinggal tanya aja sama orang. Banyak kok ada orang yang pakai t-shirt di belakang tulisannya Ask Me Transportation gitu. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting lo bisa bahasa Inggris sedikit aja udah jadi. Terus modal inilah nih. Kartu ini guys, ya isi top up. Nah ini sekarang nih suami gue lagi top up. Kamu top up ya? Nih, this is my card. Dia lagi ngantri untuk top up online. Ya begitulah guys, kita habis ini mau naik tram lagi, mau melipir ya istilahnya tuh kalau di KL tuh Bukit Bintang, ya Bintang Walk lah gitu. Cuma kalau di KL kan cuma pendek doang ya, dari Sungai Wang ke Pavilion. Kalau di sini panjang banget, jadi kita nanti mau naik terus turun di dua station turun, terus kita jalan kaki ngeliatin toko-toko, ngeliat doang dari luar. Abis itu ya pulang deh. Kalau kita mah berdua udah ini aki-aki. Cuman mau nikmatin jalan-jalan berdua aja. Mau nikmatin apa ya? Ya mau nikmatin suasana. Ya gitulah kalau pokoknya santai banget jalannya. Kita nggak diburu-buru oleh apapun juga kecuali train yang terakhir menuju Dapto. Ya itu terakhir tuh jam 8 malam kalau nggak salah. Dan ya gitu deh, pokoknya kalau kita capek ya kita cari tempat duduk, kita duduk. Kalau kita lapar ya kita cari makanan. Kalau kita haus kita cari minuman, gitu aja santai.